Hai Kak Salovers, hari ini Dea mau makan siang di tempat yang beda. Sebenarnya ini langganan sih, langganan kalau misalnya lagi bulan puasa. Dan itu murah banget, enak, sini juga banyak. Buat Sasha Lovers yang lagi di daerah Kebon Jeruk atau Pesanggerahan itu bisa banget datang ke tempat itu. Mau tahu Dea mau makan apa? Langsung aja, let's go! Oke, sekarang Dea udah sampai di datang nih. Jadi tadi kan kita pesennya karena pergi berdua, jadi pesennya nih yang ayamnya satu nih, kayak gini. Ini kayak ayamnya ukuran kecil ya, masih remaja. Ayam remaja power nih. Terus tadi pesennya yang sedang, jadi kalau di sini ada kayak levelnya gitu, ada yang manis bang, sedang sama pedas. Ini karena gue gak suka pedas banget, jadi pesennya yang sedang aja. Terus ini udah termasuk ya klasik kampung. Terus nasinya buat air mineral yang 330. Oke, karena mau makan, cuci dulu. Tadi udah cuci tangan ya. Oke, ini dia. Ini jangan lupa diperas dulu jeruk limaunya. Terus kita, ini empuk banget. Ini kayak yang kampung ya, empuk banget. Wah, bumbunya sampai ke dalam-dalam ya. Tuh ayamnya, terus di sini dikasih sambel yang gak pedes sama yang pedes. Yang pedes cukup yang merah dikasih rawit. Oke, kita cocol. Enak, enak banget. Dagingnya tuh gak sepah gitu loh, terus empuk banget. Ini pakai pecing campur operasi gitu. Ini sebel banget. Ini segar, ininya manis, gurih gitu. Kita pakai nasi ya. Pakai yang gak pedas. Ini apa kok? Ini sedang aja udah pedes sih. Kalau buat yang Sasha Lovers yang doyan pedes, harus banget pesen pedes. Iyalah kan pedes ya. Ah, ini enak banget. Masih ada bumbunya. Udah ganti popok. Hap. Empuk banget ya. Empuk banget. Terus bumbunya benar masak. Gak pelit gitu loh bumbunya. Jadi enak banget dimakan pakai nasi. Kayak tadi tuh setengah porsi makannya pakai bumbunya doang, sumpah. Oke, subscribers, aku mau lanjutin makan dulu. Ini pokoknya recommended banget. Nanti aku kasih tahu harganya, karena tadi di menunya nggak ada harganya. Nanti kita lihat ya harganya. Udah bisa dulu kali ya. Udah tuh bumbunya, enak banget. Enak banget. Parah-parah enak banget. Kita bayar nih ya, pokoknya. Udah sama ini juga seleci kampung yang seger itu loh.
Jadi tadi itu makan yang pakai telur harganya 90.000 satu ekor ayam. Terus kalau misalnya cuma makan yang satu ekor itu kalau nggak salah harganya 55.000. Makanya murah dan enak banget. Pokoknya recommended banget buat teman-teman yang ada di Jakarta Barat, wajib.